Salam Velox. Dalam menghadapi pandemi COVID-19, pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19, seperti program vaksinasi nasional dan pembatasan mobilisasi masyarakat. Tim Velox Badan Intelijen Negara sebagai bagian dari pemerintah dalam mengawal program tersebut hadir di tengah masyarakat dengan melaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka penerapan adaptasi kebiasaan baru. Kali ini, tim Velox Badan Intelijen Negara melaksanakan kegiatan di halte Transjakarta Tegalan, Jakarta Timur. Fasilitas umum seperti halte merupakan salah satu area yang memiliki risiko tinggi penyebaran COVID-19. Keberhasilan program pemerintah dalam mengendalikan pandemi COVID-19 tidak akan terwujud tanpa adanya dukungan dari seluruh masyarakat. Ayo vaksin, terus jalankan protokol kesehatan, dan jaga imun tubuh kita agar kita bisa terus produktif namun tetap aman dari COVID-19. Kepada tim Velox Badan Intelijen Negara yang telah hadir menyempatkan tengah-tengah kami di halte Tegalan melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi mengenai COVID-19 seperti penerapan adaptasi kebiasaan baru atau program vaksinasi nasional, kegiatan penyemprotan disinfektan dan pembagian masker hand sanitizer diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kami sehingga kami bisa terus semangat dalam melawan COVID-19. Terima kasih. Ayo semuanya, mari kita dukung pemerintah dalam mengendalikan pandemi COVID-19. Laksanakan vaksinasi dan jaga imun tubuh kita agar kita bisa tumbuh dan semakin tangguh melawan COVID-19. Tetap disiplin prokes 5M ya. Gunakan masker dengan benar. Mencuci tangan dengan sabun. Jaga jarak minimal 2 meter dan menjaga